Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hipotesa dengan Ratu Anissa di sini. Di video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat nomor atau angka di tabel Microsoft Word. Langkah pertama, kalian buka terlebih dahulu aplikasi Word kalian. Di sini saya membuat dokumen atau lembar kerja baru. Sebelum membuat angka, kalian buat terlebih dahulu table pada lembar kerja kalian. Untuk membuatnya, kalian klik menu Insert, lalu klik table ini. Setelah muncul seperti ini, di sini mungkin saya akan memunculkan lebih banyak table di sini agar lebih banyak untuk memunculkannya. Lebih banyak daripada ini, kan ini cuma segini. Untuk memunculkannya lebih, kalian klik Insert Table. Setelah itu pada angka ini kalian bisa atur sesuai yang kalian inginkan. Setelah kalian atur, setelah itu kalian klik OK. Dan hasilnya seperti ini. Ada 3 kotak dan 325 table di sini. Untuk memunculkan angkanya, kalian klik menu Home. Di sini mungkin saya klik angka 1. Untuk memunculkan angka 1 sampai sekian, kalian klik pada menu paragraf sini yang tulisannya number. Yang ini kalian klik. Maka muncul angka 1. Di sini kalian tidak perlu lagi harus klik pada keyboard kalian enter. Kalian klik pada table yang kedua untuk munculkan. Untuk memunculkannya, kalian tidak perlu lagi klik pada keyboard kalian angka 2, angka 3. Itu kelamaan. Nah, cara mudah dan cepatnya untuk memunculkan angka-angka di sini, yaitu dengan cara kalian klik pada table yang bakalan kalian buat angka atau nomornya, memunculkan angka atau nomornya. Setelah itu, kalian blok semua table yang bakalan kalian munculkan nomor atau angkanya. Seperti ini. Lalu pada keyboard kalian, kalian klik tulisan yaitu Shift Ctrl C. Kalian klik secara bersamaan. Setelah kalian klik lagi yaitu yang ini. Mungkin namanya number, kalian klik satu kali. Nah, hasilnya seperti ini. Semua nomornya sudah muncul. Kalian tidak perlu lagi mengklik di keyboard kalian dengan klik angka 2, angka 3, kalian tinggal klik saja nomor ini, maka muncul semua nomor yang kalian mau. Kurang lebihnya seperti ini, bagaimana cara membuat angka atau nomor di tabel Microsoft Word. Semoga video kali ini bermanfaat, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.